Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Matematik Tingkatan 1. Diharap murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu akan perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu Siti Sarah binti Muhammad Rafli. Cikgu merupakan guru matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan Pucung Utama 1, Pucung, Selangor. Sudahkah anda bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini? Ha, sebelum itu, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan alat tulis, buku teks matematik tingkatan 1, buku catatan dan kalkulator. Bagus semua! Topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah bab 10, perimeter dan luas. Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada hari ini ialah yang pertama, menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukur. Yang kedua, menganggarkan perimeter dan luas pelbagai bentuk menggunakan pelbagai kaedah. Ketiga, menerbitkan rumus luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Dan yang terakhir, keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas. Sekarang, cikgu minta murid-murid perhatikan beberapa gambar kolam renang ini. Lihat paparan yang pertama. Lihat pula paparan kedua ini. Apakah hasil pemerhatian anda? Yang pertama, fikirkan bagaimanakah dengan bentuk keempat-empat kolam renang tersebut? Dan bagaimanakah anda mengira ukuran panjang kolam renang tersebut? Jika dilihat gambar kolam dalam paparan pertama, sisinya berbentuk garis lurus. Maka, untuk mendapatkan ukuran panjang kolam tersebut, boleh menggunakan pita pengukur. Bagi paparan kedua pula, sisi kolam renang berbentuk lengkung. Murid-murid boleh juga menggunakan tali untuk mengukur panjang lengkung kolam tersebut. Daripada paparan yang ditunjukkan, jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup dikenali sebagai perimeter. Kita lihat contoh pertama. Rajah menunjukkan pelan sebuah kolam renang. Berapakah perimeter kolam renang itu? Mari kita bincangkan langkah penyelesaiannya. Tentukan nilai ukuran yang tidak dinyatakan dalam rajah. Paparan menunjukkan panjang GF ialah 5 meter. Panjang HG dan EF adalah sama dengan panjang GF, maka panjang HG dan EF ialah 5 meter. Bagaimana pula dengan panjang AH dan panjang ED? Panjang AH dan panjang ED sama dengan BC tolak panjang GF, kemudian dibahagi kepada 2. Oleh itu, 13 meter tolak 5 dan dibahagi kepada 2. Maka AH sama dengan ED sama dengan 4 meter. Panjang DC sama dengan panjang AB sama dengan 20 meter. Oleh itu, perimeter untuk pelan kolam renang sama dengan 20 tambah 13 tambah 20 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4. Maka jumlah perimeter ialah 76 meter.
Baiklah murid-murid, bagaimana hendak menganggarkan perimeter bagi pelbagai bentuk? Untuk menganggarkan perimeter, murid-murid boleh menggunakan kertas grid segi empat sama atau menggunakan kertas kraf. Lihat contoh yang dipaparkan. Bagaimana untuk mengira perimeter daun ini? Pertama, surihkan bentuk daun di atas kertas grid. Kemudian, ukur bentuk daun menggunakan benang. Seterusnya, ukur benang yang telah diukur tadi menggunakan pembaris untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Bagi menganggarkan luas pula, terdapat dua kaedah yang boleh digunakan. Yang pertama, menggunakan grid bersisi satu unit. Dan yang kedua, melukis garis-garis berjarak satu unit. Kita lihat contoh pertama. Bagaimana untuk menganggarkan luas bentuk yang dilukis di atas kertas grid yang bersisi satu unit? Langkah pertama, tandakan pada ruangan yang meliputi satu unit persegi penuh. Pada paparan, didapati bilangan meliputi satu unit persegi penuh ialah 44 unit. Langkah kedua, kira bilangan meliputi setengah atau lebih setengah unit. Murid-murid akan perolehi 10 unit. Maka, luas bentuk tersebut dapat dianggarkan lebih kurang 44 unit tambah 10 unit bersamaan dengan 54 unit persegi. Bagi contoh yang kedua pula, gunakan kaedah melukis garis-garis berjarak 1 unit untuk menganggarkan luas bagi bentuk seperti dalam paparan ini. Langkah pertama, lukis garis-garis berjarak 1 unit seperti dalam paparan. Anggapkan satu garis sebagai satu segi empat tepat dengan lebar satu unit. Berikut paparan jadual yang diperolehi hasil garisan yang dilukis. Luas unit persegi bagi sembilan garisan dapat diperhatikan dalam jadual. Maka, jumlah luas boleh dikira dengan menambah kesemua nilai luas dalam unit persegi seperti pada paparan. Jumlahnya bersamaan dengan 56.4 unit persegi. Maka, anggaran luas bentuk tersebut lebih kurang 56.4 unit persegi. Kita telah pun selesai membuat anggaran perimeter dan luas bagi suatu bentuk bukan garis lurus dengan menggunakan beberapa kaedah yang telah dibincangkan sebentar tadi. Diharap murid-murid dapat menguasai kaedah-kaedah tersebut bagi membuat anggaran perimeter dan luas. Sekarang, cikgu meneruskan lagi pembelajaran kita dengan melakukan aktiviti penerokaan. Aktiviti penerokaan yang akan dibincangkan ini merupakan aktiviti bagaimana menerbitkan rumus luas segitiga, rumus segi empat selari, rumus lelayak dan rumus trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Lihat aktiviti pertama. Terdapat dua segitiga dalam sebuah segi empat tepat ABCD seperti pada paparan. Panjang sisi segi empat tepat ABCD ialah A dan tingginya ialah B. Sebagai imbas kembali, rumus luas segitiga sama dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi.
maka luas segitiga DAB sama dengan 1 per 2 darab panjang tapak darab tinggi. Sama dengan 1 per 2 darab A darab B. Sama dengan 1 per 2 AB. Bagi luas segitiga DCB sama dengan 1 per 2 darab A darab B. Sama dengan 1 per 2 AB. Oleh itu, luas segitiga DAB sama dengan luas segitiga DCB. Lihat aktiviti kedua. Bentuk segitiga ini berbeza dengan aktiviti pertama sebentar tadi. Sila perhatikan. Dalam rajah terdapat dua segi empat tepat yang digabungkan iaitu segi empat AFED dan segi empat FBCE. Gabungan segitiga AFE dan segitiga BFE membentuk segitiga AEB. Bagaimana untuk menerbitkan rumus luas segitiga AEB? Mari kita bincang terbitan rumus bagi segitiga ini. Luas segitiga AEB sama dengan luas segitiga AFE tambah luas segitiga BFE. Luas segitiga AFE sama dengan 1 per 2 darab D darab B. Tambah luas segitiga BFE sama dengan 1 per 2 darab C darab B. Sama dengan 1 per 2 DB tambah 1 per 2 CB. Menggunakan hukum Kalis agihan, jawapannya sama dengan 1 per 2 B kurungan C tambah D. C tambah D sama dengan ukuran panjang A. Maka jawapan akhirnya ialah 1 per 2 BA. 1 per 2 BA sama juga dengan 1 per 2 AB. Mari kita lihat bentuk segitiga dalam aktiviti 3. Bentuk segitiga ini berbeza dengan bentuk segitiga pada aktiviti 1 dan 2. Segitiga AEB terkandung dalam gabungan dua segi empat tepat, iaitu segi empat ABCD dan BFEC. Berdasarkan rajah ini, luas segitiga AEB sama dengan luas segitiga AFE tolak luas segitiga BFE. Luas segitiga AFE sama dengan 1 per 2 darab kurungan A tambah C darab B tolak luas segitiga BFE iaitu 1 per 2 darab C darab B sama dengan kurungan 1 per 2 kurungan AB tambah CB tutup kurungan tolak kurungan 1 per 2 CB sama dengan 1 per 2 AB tambah 1 per 2 CB tolak 1 per 2 CB. Hasilnya, murid-murid akan perolehi jawapannya ialah 1 per 2 AB. Ketiga-tiga bentuk segitiga dalam tiga aktiviti sebentar tadi dapat diringkaskan semula dalam bentuk seperti di paparan ini. Dapat disimpulkan bahawa luas suatu segitiga dengan panjang tapak A dan tinggi B boleh dinyatakan sebagai luas segitiga sama dengan 1 per 2 AB. Maka dengan itu, secara umumnya, rumus luas segitiga sama dengan 1 per 2 darab panjang tapak darab tinggi. Kita lihat pula aktiviti yang keempat untuk menerbitkan rumus luas segi empat selari. Sudah tentu murid-murid masih ingat rumus luas segi empat tepat, bukan?
Ya, bagus. Luas segi empat tepat sama dengan panjang tapak darab tinggi. Berdasarkan rajah segi empat tepat ini, kita perolehi luas segi empat tepat ialah A darab B sama dengan AB. Bagaimana pula dengan rumus luas segi empat selari? Lihat pada paparan ini. Luas segi empat selari ABEF yang terbentuk berdasarkan segi empat tepat ABCD sama dengan luas segi empat tepat ABCD tolak luas segi tiga AFD tambah luas segi tiga BEC. Maka sama dengan kurungan A darab B tolak kurungan 1 per 2 darab kurungan A tolak C darab B tambah kurungan 1 per 2 darab kurungan A tambah C darab B. Langkah penyelesaian diteruskan seperti di paparan ini. Maka jawapan akhirnya ialah sama dengan AB. Kesimpulannya, dapat dinyatakan bahawa luas sebuah segi empat selari dengan panjang tapak A dan tinggi B diberi oleh luas segi empat selari sama dengan AB seperti pada paparan yang ditunjukkan. Maka dengan itu, secara umumnya, rumus luas segi empat selari sama dengan panjang tapak darab tinggi. Aktiviti seterusnya ialah terbitan rumus luas lelayang. Rajah menunjukkan suatu lelayang dalam sebuah segi empat tepat dengan panjang segi empat tepat ialah A dan tingginya ialah B. Sudah tentu murid-murid masih ingat lagi rumus luas segi tiga, bukan? Ya, luas segi tiga sama dengan 1 per 2 darab panjang tapak darab tinggi. Berdasarkan rajah, luas lelayang sama dengan luas segitiga GTE tambah luas segitiga HTE tambah luas segitiga HTF tambah luas segitiga FTG sama dengan 1 per 2 RT tambah 1 per 2 ST tambah 1 per 2 SU tambah 1 per 2 RU. Kemudian, aplikasikan hukum Kalis agihan untuk selesaikan hasil tambah seperti pada paparan ini. R tambah S sama juga dengan A. Dan T tambah U sama juga dengan B seperti pada rajah. Maka, luas lelayang EHFG sama dengan 1 per 2 AB. Kesimpulannya, luas suatu lelayang dengan panjang perpenjuru A dan B ialah 1 per 2 AB. Maka dengan itu, luas lelayang sama dengan 1 per 2 darab hasil panjang dua perpenjuru. Bagi terbitan, rumus luas trapezium pula dapat diwakili oleh 1 per 2 darab dalam kurungan A tambah B darab T di mana panjang sisi selarinya ialah A dan B serta tingginya pula ialah T. Hasilnya, luas trapezium ialah 1 per 2 dalam kurungan A tambah B, T. Sebagai info tambahan, apabila dua trapezium yang sama bentuk digabungkan, segi empat tepat dapat dihasilkan. Kesimpulannya, rumus luas trapezium sama dengan 1 per 2 darab hasil tambah dua sisi selari darab tinggi. Baiklah, murid-murid. Tidak lengkap suatu proses pembelajaran tanpa adanya latihan pengukuhan.
Sebagai menguji kefahaman anda, cikgu telah sediakan dua contoh latihan pengukuhan bagi subtopik yang telah cikgu bincangkan sebentar tadi. Diharap murid-murid telah bersedia dengan alat tulis, buku catatan dan kalkulator. Perhatikan soalan pertama. ABC ialah sebuah segitiga sama sisi. BCFG ialah sebuah segi empat sama dan CDEF ialah sebuah segi empat tepat. Perimeter seluruh rajah itu ialah 65 cm. Cari panjang GE. Adakah anda telah bersedia dengan jawapan anda? Bagus, murid-murid. Cikgu gembira kerana anda telah berusaha untuk menyelesaikan soalan ini. Mari kita bersama-sama semak langkah penyelesaiannya. Diketahui bahawa ABC ialah segitiga sama sisi dan BCFG ialah segi empat sama. Maka panjang DE sama dengan panjang BG sama dengan BA sama dengan AC sama dengan 7 cm. Untuk mencari perimeter bagi rajah ini, jumlahkan semua ukuran sisi rajah iaitu BA tambah AC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FG dan tambah GB. Gantikan nilai yang diketahui. Oleh itu, perimeter sama dengan 7 tambah 7 tambah CD tambah 7 tambah EF tambah 7 tambah 7. Nilai perimeter yang diberi dalam soalan ialah 65 cm. Maka 65 sama dengan CD tambah EF tambah 35. 65 tolak 35 sama dengan CD tambah EF. Seterusnya, 30 sama dengan CD tambah EF. Panjang CD sama dengan panjang EF. Wakilkan kedua-dua panjang sisi CD dan panjang sisi EF masing-masing sebagai A. Maka 30 sama dengan A tambah A. Seterusnya, 30 sama dengan 2A. Nilai A sama dengan 30 bahagi dengan 2. Akhir sekali, nilai A sama dengan 15. Oleh itu, panjang CD sama dengan EF sama dengan 15 cm kerana nilai A yang diwakilkan sebelum ini mempunyai nilai 15 cm. Oleh itu, panjang GE sama dengan GF tambah panjang FE sama dengan 7 tambah 15. Hasilnya sama dengan 22 cm. Soalan kedua pula, rajah menunjukkan sebuah rombus PQTU dan sebuah trapezium QRST. PQR dan UTS ialah garis lurus. Diberi luas seluruh rajah ialah 46 cm persegi. A. Cari tinggi rombus PQTU. B. Seterusnya cari perimeter seluruh rajah. Mari kita bincangkan bagaimana untuk menyelesaikan kedua-dua soalan ini. Soalan A, didapati luas keseluruhan rajah sama dengan luas rombus tambah luas trapezium. Gunakan rumus luas rombus dan luas trapezium. Tinggi bagi rombus sama dengan panjang sisi SR. Oleh itu,
murid-murid akan perolehi luas keseluruhan raja sama dengan kurungan 5SR tambah 1 per 2 darab kurungan 5 tambah 8 darab SR. Nilai keseluruhan raja sama dengan 46 cm persegi sama dengan kurungan 5SR tambah 13 per 2SR. 92 sama dengan 10SR tambah 13SR. 92 sama dengan 23SR. 92 bahagi 23 sama dengan panjang SR. Maka panjang SR sama dengan 4 cm. Kita bincangkan pula penyelesaian soalan B, di mana anda perlu mengira perimeter keseluruhan raja. Berdasarkan raja yang diberi, perimeter sama dengan UT tambah TS tambah SR tambah RQ tambah QP tambah PU. Gantikan nilai setiap sisi tersebut. Maka perimeter sama dengan 5 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 5. Hasil tambah yang diperolehi sama dengan 32 cm. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung pembelajaran. Sebelum cikgu tamatkan pelajaran pada hari ini, mari kita rumuskan semula konsep-konsep yang perlu anda kuasai dalam bab ini. Yang pertama, anda perlu dapat kuasai bagaimana menentukan perimeter bagi suatu kawasan tertutup. Yang kedua, dapat menggunakan kertas grid segi empat sama atau kertas graf bagi menganggarkan perimeter untuk bentuk yang pelbagai. Yang ketiga, dapat menganggarkan luas dengan kaedah menggunakan grid bersisi satu unit dan melukis garis-garis berjarak satu unit. Yang keempat, dapat menerbitkan rumus luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Dan akhir sekali, cikgu yakin murid-murid dapat menyelesaikan soalan-soalan yang berkaitan perimeter dan luas dengan baik selepas ini. Akhir kata, cikgu doakan agar murid-murid terus maju ke hadapan dan berjaya dalam pelajaran anda. Assalamualaikum dan bertemu lagi.